Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Chandra. Di video kali ini kita akan membahas perbedaan antara ayam broiler parent stock dengan final stock. Yang sering jadi pertanyaan para teman-teman hobi yang suka menyilang-nyilang ayam adalah, Mas Chan, boleh nggak kita ngawinin ayam kampung dengan ayam ras? Pasti ya, kalau aku suruh jatuh, boleh-boleh aja, kenapa enggak gitu loh, untuk nyiptain ayam jenis baru. Tapi kalau memang tujuannya untuk membuat ayam jenis baru yang bisa continue, dalam arti hal bisa diambil keturunannya selanjutnya, 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 kita harus memiliki minimal parent stock broiler. Nah, kenapa saya mesti menekankan parent stock bukan final stock? Karena di parent stock sendiri genetiknya sangat layak untuk mendapatkan keturunan selanjutnya. Apalagi dengan cara sistem grading up menggunakan ayam murni, itu memperkuat genetik anaknya selanjutnya. Jadi lebih bagus gitu loh. Kenapa nggak pakai final stock? Wah, bahaya sekali kalau pakai final stock, itu seperti bermain api yang lama kelamaan bakal membakar peternakan kita sendiri. Kenapa? Karena final stock itu dari katanya aja sudah final, dalam artinya sudah barang terakhir. Jadi nggak akan layak untuk dikembangin lagi, kecuali memang hanya untuk dapat satu keturunan. Contoh kayak jumper, kayak yang cuma sekali panen aja. Itu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan, apa sih perbedaannya final stock dengan parent stock pada ayam broiler? Satu poin yang mau saya beritahu, parent stock dan final stock saat mereka sama-sama di umur yang sama atau di umur mereka sudah dewasa, mereka tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, hal inilah yang membuat terkadang orang melihat antusias orang ingin menyilangkan ayam, apalagi semenjak ayam gorila saya mulai naik, itu mengambil keuntungan dengan cara yang nggak baik gitu loh. Beberapa teman di Medan juga beberapa sempat nanya saya, Mas, bener nggak dari Mas Anu ini dia jual parent stock? Lalu aku tanya, umur berapa, masih produksi Mas? Masih umur sekitar berapa bulan gitu masih produksi. Aku tanya ada berapa ekor, terus dia bilang banyak Mas, dan dia jualnya juga harganya lumayan. Aku bilang, aduh maaf ya, aku bilang aku nggak bisa jamin itu parent stock, karena parent stock itu nggak mungkin bisa keluar sembarangan dari pembibitan. Nah, jadi yang kedua yang mau saya beritahu adalah, kalau kamu memang mau parent stock, kamu wajib harus dapat ayam afkir. Ayam yang memang udah produksi telurnya turun, tapi bukan berarti nggak produksi lagi. Itu ayamnya biasa fisiknya botak-botak. Sedangkan kenapa parent stock saya bulunya sudah bagus? Karena ini parent stock saya sudah hasil dari force molting, yang mana kita paksa dia untuk menggugurkan bulu dan menumbuhkan bulu yang bagus. Jadi kebayang banget kan susahnya untuk mendapatkan ayam gorila ini. Untuk tahap awal aja saya mengawinkan ayam ini, dengan ini aja betinanya butuh sekitaran 2 bulan kita pelihara baru mulai bertelur. Juga karena ini afkir, telurnya nggak banyak. Nah, itu resiko kita sebagai hobi untuk terus berusaha menciptakan ayam jenis baru. Lalu yang kedua adalah, jika seller kamu yang ngakunya mendapat ayam parent stock dari pembibitan pabrik dengan ayam masih produksi, sudah itu dengan populasi banyak, aduh itu bullshit banget. Karena untuk dapetin satu ekor aja itu susah. Karena memang, kalau memang pabrikan atau pembibitan itu sudah overload di dalam, overpopulation, mereka itu harus dimusnahkan dalam cara disembelih dan dijadikan produk daging, nggak pernah benar-benar dijual ke pasar itu ayam. Jadi kalau misalnya ada yang ngaku dia jual itu ayam broiler parent stock tapi punya stok banyak, sudah itu ayamnya masih produksi, bagus kamu tinggalin aja daripada kamu kena resikonya.
Nah, karena juga pembibitan pasti punya data kan. Kalau dia bilang, iya bang, ini dia ngakunya sama aku barang nggak resmi, dalam artian barang selundupan dari kandang. Aduh, di pembibitan tuh pasti ada namanya CCTV, ada data, jadi bahaya banget. Kenapa? Karena aku pernah coba ambil ayam RIR dari pembibitan. Itu aku dapat memang dari anak kandang, tapi nggak lebih dari satu atau dua ekor doang. Karena itu seperti jatah potong mereka. Dan saat aku ambil lagi, ternyata udah nggak diizinin lagi sama bosnya. Dan akhirnya yang datang ke aku itu ayam RIR dalam keadaan sakit parah banget. Terus anak kandang bilang seperti ini, aduh bang, sulit banget bang sekarang, soalnya bosnya udah ngerti kayaknya ini ayam gak kami potong tapi kami jual, jadi dikasih yang kayak gini sih. Jadi saya tekankan lagi, kalau mau broiler parent stock kamu bisa dapat dari pasar. Biasa ada beberapa pasar yang memang menjual afkirannya. Yang kedua adalah dari teman pembibitan, tapi memang wajib itu ayam afkir atau ayam tua. Kalau dia jual ayam muda. Nah, yang kedua adalah kalau kamu memang siap pelihara parent stock, berarti kamu harus siap gagal. Karena resikonya tinggi banget. Selain ayam ini juga berbeda dengan ayam yang bertumbuh kecil karena mereka badannya gede. Mereka tuh kebanyakan minum. Minum dan kotor mereka mencret. Kalau kandang mereka tidak ideal, mereka sering kan banget kena penyakit dan itu bakal buat mereka nggak betul lagi. Yang kedua kita harus force molting. Kalau yang nggak tahu force molting, bisa cari artikel di Google atau ngelihat video saya yang lain. Udah gitu, setelah di force molting baru mereka bisa normal lagi. Terus kita coba untuk mengetahui standar pakan mereka supaya mereka masih bertelur. Terus ada yang nanya gini juga, apakah broiler parent stock ada yang berwarna hitam? Sejauh ini tidak ada. Tapi punya Bang Chandra ada yang warna hitam. Nah, ini yang harus saya kasih tahu. Nah, ini yang harus saya kasih tahu. Saya punya parent stock yang warna hitam. Tapi ini bukan murni dari kandang pembibitan, tapi ini kita buat sendiri dengan cara pertama grading up dulu, kita crossbreed lagi, udah gitu kita cross back to the Indo ayam broilernya, kita seleksi yang warna hitam, baru kita kentalin darah parent stock broiler, baru keluarlah si beliau ini. Terus dia ada yang nanya, kalau misalnya ayam broiler hitam di pasar kita beli, kita kembangin, waduh, jangan coba-coba deh. Aku udah pernah coba dulu banget nyoba yang warna hitam itu, dan awal pertama perkawinan sampai keturunan kedua sih masih bisa kepegang ya. Udah keturunan ketiga hancur, sehancur-hancurnya sampai aku berhenti, aku musnahin semua. Jadi kalau memang mau buat parent stock yang hitam gini, kita harus pandai buat sendiri, sabar-sabar. Nah, jadi hasilnya juga bagus, telurnya juga banyak banget ini. Oke, itu informasi dari saya seputar parent stock broiler. Jadi buat teman-teman di luar sana, mungkin bisa lebih mengerti perbedaan parent stock broiler dengan broiler final stock. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to subscribe and give me a comment in the commentary column. So thank you very much and I love you.